Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, kita hormati, kita muliakan bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk membimbing kita semua. Amin. Allahumma amin. Beserta segenap para habaib yang rawuh, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, khususnya Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kota Malang, yang saya muliakan. Segenap pimpinan TNI dan Polri, di sini ada dan Lanut Abdurrahman Saleh yang saya hormati. Dulu waktu Gus Dur masih hidup, masih sugeng menjelang jadi presiden, pernah mendarat di tempat itu, yang menjemput banser, bansernya laporan. Alhamdulillah Abdurrahman Saleh telah mendarat di Abdurrahman Wahid. Wahri. Yang saya hormati pula di sini ada Pak Danrem, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, dan juga segenap Bapak Ibu sekalian. Ya iya, Kang Lanu duluan tadi sudah Pak Wakil. Ya Pak Dan Lanut ini yang tadi keliru tadi, Abdurrahman. Boleh ya Abdurrahman Wahid. Iya Pak Dan Lanut aslinya ya ini, Abdurrahman Saleh, bukan Bandara Abdurrahman Wahid. Dulu keliru kebalik. Nah terus dia kan pakai telepon, ngali terus noing mau. Pakai telepon, halo, 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 Kak Kerungu sih ngono. Terus konjoni ngandani, teleponmu kuali. Luha, 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 tutup teleponnya sih diwali, halun. Air kuyuh, apa Pak? Apa Anton? Yang luar biasa Wali Kota Malang beserta Ibu, kita beri tepuk. Ini kalau wali kotanya suka selawat, insya Allah masyarakatnya akan ikut selawat, semuanya ikut selawat, insya Allah Malang akan semakin maju. Amin. Allahumma amin. Abah Anton insya Allah kepilih lagi sesuai. Serta Bapak Wakil Wali Kota Pak Sutiaji, segenap tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya divisi panitia malam ini disiarkan secara langsung, baik untuk Jawa Timur maupun juga secara nasional. Untuk itu kita ucapkan selamat dan sukses. Makanya ini tamunya banyak ini, ada dari Blitar saya lihat, ada dari Kediri, ada dari Sidoarjo, ada dari Nganjuk, ada dari Indramayu. Saya lihat dari Manhattan juga ada itu, Manhattan. Oh ngagetan, keliru tak pikir Manhattan. Ada juga dari Bangladesh, Bangladesh. Ya, bangsane Lamongan Deso, ya ono itu. Alhamdulillah Bib, luar biasa malam ini tumplek di sini. Mudah-mudahan rahmat Allah hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Allahumma amin. Meneruskan Abah Anton. Luar biasa Abah Anton. Meneruskan Abah Anton. Inilah salah satu cara untuk menjaga Indonesia. Majelis-majelis seperti ini adalah salah satu cara untuk menjaga Indonesia. Inilah cara para ulama, cara para kiai, cara para guru-guru kita untuk mengajak umat, mengajak masyarakat menjaga Indonesia dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indonesia dulu bisa merdeka sebagian ya karena selawat ini.
Kalau kita hanya mengandalkan akal, tidak mungkin kita bisa merdeka. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, tidak mungkin untuk menghadapi penjajah pada waktu itu untuk bisa menang. Tapi karena di belakangnya ada macam-macam, diantaranya sholawat, kekuatan-kekuatan di belakang kita yang tidak nyata ikut ambil bagian sehingga Indonesia bisa merdeka. Dan dengan itu pula para kiai, para ulama kita dengan cara yang sama menjaga Indonesia ini tetap aman. Amin Allahumma. Amin. Saya bayangkan ini, apa Anton, Habib saya, bayangkan kalau Indonesia tidak ada majelis ini kayak apa jaga umat ini. Kita tahu di negara-negara lain yang kebetulan penduduknya mayoritas Islam sudah perang saudara, ribut sendiri. Tapi inilah cara kiai kita. Inilah cara guru-guru kita, para habaib kita. Dengan selawatan ini banyak pesan yang disampaikan. Mari kita cintai Indonesia ini. Tidak perlu ikut-ikutan perang di negara lain. Jihad yang paling utama adalah menjaga tanah air kita yang telah diwariskan oleh para ulama, para kiai-kiai kita. Di negara lain tidak ada sego pecel, tidak ada sambal terasi, tidak ada. Di sini Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu mari kita jaga Indonesia ini. Indonesia. Menyanyi Indonesia tanah air beta fasik semua. Inilah seher. Inilah seher-seher kita. Insya Allah mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi yang pertama. Mohon maaf ibu sedikit lagi ya. Habib saya ini kata ibu saya tadi lewat TV, kok sekarang Habib saya tambah kurus ya. Kok tambah seksi. Ini tambah ini. Memang tambah ganteng ya kalau mau saya. Mudah-mudahan panjang umur. Jarang-jarang bisa bekerja sama Habib saya Mas Om. Mudah-mudahan panjang umur. Yang kedua, saya sama Abah Anton dan segenap pimpinan TNI dan Polri di sini yang berada di pemerintahan tentu merasa terbantu dengan adanya majelis seperti ini. Karena majelis-majelis yang seperti inilah menghadirkan satu pikiran yang jernih, hatinya tenang, tidak ruwet. Enggak, nanti kalau pulang itu yang disebarkan adalah perdamaian, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Maka secara tidak langsung jamaah sehermania, umat yang hadir di majelis-majelis seperti ini ikut menciptakan rasa aman dan rasa tenang. Nah kami yang di pemerintahan ini sungguh sangat terbantu. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Matur sakalang kong. Itu adanya yang mutmainah itu dari Madura. Matur sakalang kong ya. Bantuan para ulama, para kiai. Ini alhamdulillah sampai sekarang Jawa Timur
masih tenang dan mudah-mudahan seterusnya tenang. Amin. Allahumma. Meskipun ada isu-isu begal itu, Beb, ya bisa ditangani oleh polisi dengan baik. Kemarin ada teman saya itu naik motor sama istrinya, Beb, beli bensin terus langsung naik di Uber, dikira begal tambah kencang, disuruh nyetok tambah banget, akhirnya dikejar sampai dia berhenti. Kamu berhenti? Ya mau ada apa? Ada apa? Itu loh istri kamu ketinggalan. Dikira begal, ternyata bojone kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati sampean yo, ngiling ambil bojone. Uber temen buanti, Uber dicetih. Ini ternyata setelah kepepet mandek, ini ada apa ambil gemeter. Tidak itu bojone sampean ketinggalan di pom bensin. Padahal istrinya ini, Beb, luar biasa barokai. Nanti dikasih belanja 50 ribu, ini coba entekno seminggu. Bojone lho, ini kayak duit 50 ribu gitu, entekno seminggu, oh insya Allah pak. Tante no iki ojo mane seminggu iki setahun ya iso 50. Yo kan belanja nopo? Tak belanja no tanggalan. Tanggalan lah setahun, Beb. Lo bojo merkai ngene lho ditinggal ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah Syekh Hermania, inilah shalawatan. Mudah-mudahan sekali lagi ikut berkontribusi dalam menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Penutupnya, para jamaah hadirin sekalian yang saya muliakan di sini juga rawuh Kyai Marzuki Mustamar, Rois Suriah, Ahlul Ulama Provinsi Jawa Timur, yang juga pernah jadi ketua dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kota Malang. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penutup, saya Beb sebagai panitia muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 5 Agustus yang akan datang, mohon doa. Mudah-mudahan muktamar itu nanti sukses. Sukses penyelenggaraannya, sukses hasil-hasilnya, sukses NU tetap utuh dan bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara. Mohon nanti Bapak Habib Syekh untuk ikut membuka pramuktamar itu dengan juga mengadakan sholawat di Kabupaten Jombang. Jadi ini nitip panitia Beb sekaligus undangan. Mohon maaf diguyur. Ini dibegal. Ini dibegal tapi istrinya enggak ketinggalan. Kalau apa Anton lu enggak pernah istrinya ketinggalan. Malah ikut terus. Ya, golongan takwa katanya. Takut istri tua. Bujune melo terus. Makanya saya sama cerita sama Bu Anton. Bu Anton panjenengi alhamdulillah kalau pidato di mana-mana kita ini yang menyebutkan Apa Anton wali kota Malang beserta ibu. Bayangkan kalau istrinya dua, kan saya nyebut Apa Anton beserta ibu-ibu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.